diawasi tanah. Wow, hati-hati. Kuat kah? Hati-hati guys. Jalan lintang, jalan penuh rintangan. Jalannya nanjak, akhirnya aku turun dulu. Motornya gak kuat, motor lama maklum. Hei, kalau tadi yang kita lewati jalur utama itu masih jalur yang sudah dicor ya. Kalau ini, aduh, berat sekali. Sampai saya jalan kaki ditinggal temanku karena kita bawa motor lama. Mesinnya sampai panas. Akhirnya berelakan saya untuk berjalan kaki. Sekaligus untuk mengecek jalur jalan yang menuju ke tempat situs Umpak Songo. Candi Jawer. Yo guys, kita selamat menyaksikan ya videoku. Capek-capek ini aku jalan kaki dari tadi. Belum capek. Akhirnya kita sampai di tempat situs Umpak Songo. Lokasinya ini di kaki bukit Gunung Semeru ya. Sepertinya udah tinggal beberapa kilometer untuk naik ke puncak gunung, tapi kita ini bukan jalurnya untuk mendaki ke Mahameru. Kita hanya untuk mengunjungi tempat situs Umpak Songo. Lokasinya di Lumajang tempatnya. Terabasannya itu jalannya dari Ampelgading ya tadi ya. Inilah situsnya, situs Umpak Songo. Bisa dilihat kalau itu lihat jelas ya. Gunung Semeru, Mahameru terlihat jelas dari sini. Kayaknya sudah dekat sekali. Tapi kali ini kita akan eksplor situs Umpak Songo. Lebih lanjut, kita terus sampai ke sana ya guys. Daerah Ampelgading yang masih termasuk wilayah Kabupaten Malang punya sebuah situs bersejarah, yaitu Candi Jawar Ombo. Candi tunggal ini berlokasi di Pedukuhan Kaliputih, Desa Mulyosari. Jaraknya sekitar 32 km dari pusat kota Malang. Situs Candi Jawar Ombo pertama kali ditemukan penduduk setempat tahun 1983 dalam kondisi masih terpendam tanah. Hingga kini, Candi Jawar Ombo masih penuh dengan misteri lantaran belum banyak kajian sejarah yang terungkap darinya. Sebagai sebuah peninggalan purba kala, bangunan Candi Jawar Ombo menyimpan nilai estetika yang tinggi. Candi yang menghadap ke arah Gunung Semeru ini memiliki alas berbentuk bujur sangkar berukuran 6x6 meter dan tinggi 60 cm. Kaki Candi Jawar Ombo berupa pelipit, setengah lingkaran dan segi empat. Sisi alas candi dihias dengan relief teratai, pilaster dan tapak darah. Sisi bangunan candi berhiaskan 5 teratai, 4 tapak darah dan 10 pilaster yang ditempatkan berselang-seling. Kepahatan sosok manusia pun ditemukan pada sisi bangunan ini. Relief yang dipat terlihat seperti wayang dan menyerupai gaya pahatan pada relief Candi Majapahit. Arca Dwara Pala merupakan arca yang umumnya ada di setiap candi. Pasalnya, Dwara Pala merupakan arca penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Siwa dan Buddha. Penamaan Dwara Pala sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti pengawal pintu atau penjaga gerbang. Karena namanya masih jarang didengar, Candi Jawar Ombo pun masih kurang populer di antara pelancong atau para wisatawan. Apalagi karena areal sekitar candi juga belum dikelola secara komersil oleh pemerintah setempat atau pemerintah pusat. Jadi jumlah pengunjungnya pun tidak sebanyak situs-situs candi yang ada di Malang, seperti Candi Sumberawan, Candi Singosari, dan Candi Jago. Candi ini merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Maka dari itu, candi ini terus dikembangkan untuk menjadi objek wisata religius. Masyarakat dan pemerintah juga sedang bekerjasama untuk membenahi dan melengkapi fasilitas penunjang seperti tempat ibadah, pendopo, kamar mandi, serta jalan menuju lokasi candi. Jadi batu ini asalnya dari mana? Seluruh Indonesia nggak ada. Oh, jadi pernah ada orang yang ke situ ya? Iya, pernah. Berusaha untuk mengungkap ya? Iya. Nggak ada yang mirip seperti batu yang ada di sini. Iya, aja ada di sini ya. Ya. Ini loh, ya cerita cuman saya sendiri juga nggak. Iya. Memang kalau sejarah kan cerita dari cerita ya, kita. Kalau ini dilihat presisinya ini sama ini nih. Pada waktu itu belum ada alat yang canggih itu. Ini bangunan tahun berapa gitu? Ada. Istilah cetakan iki. Ada. Istilah iki pahatan gitu. Jadi pintunya kan ini. Pintu gapurnya. Tapi ya kemungkinan dia wis dimakan usia. Ya, dimakan. Alam juga ya. Jadi aja tinggal menyisakan iki ya. Sebagai bukti ya. Sebagai bukti kalau memang peradaban yang dulu itu ada. Pernah gitu. Ada di sini peradaban iki ya. Inilah bukti-bukti kuat ya. Bukti-bukti kuat. Seperti batu-batu iki. Batu apa jadinya? Indesit apa? Andesit. Andesit lah ya. Iya, sama itu beda. Sama itu beda ya? Beda. Ini guys, kalau diselidiki ya bang, sini adalah pintu gerbangnya untuk memasuki lokasi ke sana. Mampu kita bawa batu segini ini pada zaman itu nggak ada kendaraan, nggak ada apa, padahal di sini itu dataran tinggi ya, dataran tinggi yeah. Nah di sana itu umpak songo itu seperti ini kan? Batu-batu aja tatanan bagus gitu ya, terus sebelahnya sini ono gendonge jadi apa ada penampungan airnya lah sebelah cuma udah pecah. Oh ya guys, dari sini petilasan, situs Purbakala berhubungan dengan Umpak Songo Pak ya. Umpak Songo yang lokasinya masih naik ya. Naik di Semeru. Naik di persis di kaki Gunung Semeru. Jalanannya juga kalau untuk kita nggak memungkinkan ya, tapi kalau memang waktu ada nggak terlalu malam bisa lah datang ke sana. Perjalanan berapa jam Pak? Sekitar 2 jam ya? Lebih. Oh, perjalanan naik untuk ke Umpak Songo yang berhubungan dengan situs Purbakala ini paling nggak 5 jam sampai ke sana. Tapi diusahakan untuk yang seseorang yang untuk kalau ada keinginan untuk menaik ke sana disiapin dengan perbekalan Pak ya. Bawa tenda juga, waternya gitu, juga lah istilahnya. Ada orang yang membantu lah karena jalannya juga nggak sembarangan orang yang bisa dilewati lah. Jalannya jalan alam. Jadi jarang orang yang dilewati ya. Tapi kadang emang sering orang yang berkunjung ke sini untuk aja untuk sekedar tahu seperti kita, untuk menyelidiki juga bisa. Sing batu sara Pak, lihat Pak, kuburan apa Pak? Makam ini ya? Iya. Sing sebelah lagi loh. Pendopo. Oh, pendopo ya? Enggak, yang pendopo itu. Ini. Perwujudan dari perbedaan batu yang dari tadi yang berada di sini. Ini ada lokasinya dulu pendopo, Pak. Ya, pendopo. Istilahnya tempat peristirahatan lah ya. Sokolibo. Jakai yang 5. Topo Sokolibo. Wah, ini ya. Ini tempat yang tengah itu ada. Tempat ini disebut Sokolibo. Artinya pilarnya itu ada 5 ya. Ini adalah tempat peristirahatan atau pendopo zaman dulu. Kalau dulu ini masih ada ya, masih berbentuk pendopo, tapi agak sedikit udah rusak ya. Jadi batunya kesulitan sekali untuk dibentuk kembali, akhirnya ditumbuk aja. Bebatuan yang masih utuh. Maka 4 Monogo. Masih kemarin. Oh. Dari sini. Untuk gerbang masuk ke situs Dwara Pala. Di hadapanku ada patung naga 2, 1, 2 dari tanjakan. Itulah tadi penelusuran saya beserta teman saya dari situs Dwara Pala. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya. Bye bye.